Manjuji sama Mujahid dan itu lagi Mujahid. Itu ada gambaran-gambarannya. Dan Islam pula yang berat pula diberi gambaran keadaan keadaan surga, keadaan neraka. Jadi dengan tajuk yang kita ada hari ini, amalan dunia dan keadaan akhirat. Ataupun boleh ditambah lagi, amalan dunia gambaran kepada akhirat. Apa yang digambarkan kepada akhirat itu, apa benda yang berlaku di surga sebagai ganjaran ataupun amalan yang dicoba di dunia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya suka kepada mereka pada malam ini Ustaz Muhammad Ali ya, dan dipersilakan kepada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya pengerusi majlis yang arif. Yang saya hormati juga jawatankuasa surau Al-Aziz, para panelis kita malam ini seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat umat kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama kali syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ni dapat sama-sama kita berhimpun berkumpul. Malam 13 Rejab 1438 Hijri bersamaan dengan 10 April 2017. Alhamdulillah, seperti biasa selesai kita solat maghrib, selalunya di Malaysia kita ini sementara nak menunggu solat fardu isyak, kita adakan kuliah. Ada orang sebut kuliah, ada orang sebut ceramah, ada orang sebut mengajar, ada sebut tazkirah, hari ini forum, wacana, macam-macam perkataan. Sedangkan ia datang daripada satu peristiwa yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana turun daripada Gua Hira dalam keadaan takut, Nabi berselimut, maka turunlah ayat Allah, ya ayuhan mudathir kum faanzir, wahai orang yang sedang berselimut, kum bangun, berilah peringatan. Maka peringatan itulah timbul perkataan tazkirah, kuliah, ceramah, untuk sama-sama kita ingat memperingati di antara satu sama lain, insya-Allah. Ambo bukan ni malam ni bukan panelis ni. Tukang tanya. Ha, jadi hak tukang jawabnya duduk sini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala juga kita masuk di bulan Rejab. Bila bulan Rejab ni ada satu peristiwa yang cukup agung, dan kita akan sambung bulan Syaban dan sampailah bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita tunggu-tunggu. Di Malaysia juga bila nak sambut bulan Ramadan, kita ada acara. Antaranya kita adakan majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan antarabangsa, maknanya rapat sangatlah dengan bulan Ramadan. Baru selesai tuan-tuan sekalian di Melaka, supaya kita recap kembali. Tahun ini hebat tuan-tuan sekalian. Sejak diperkenalkan daripada tahun 1960, inilah kali pertama adanya dua orang peserta yang kelainan upaya buta mata tapi mewakili negeri Sabah dan Kelantan masuk pertandingan. Subhanallah. Mereka baca Quran Braille, tuan-tuan sekalian. Saya bila peserta Qayyim Nizar daripada Kelantan itu baca, saya lepas dia baca, saya pinjam Quran dia. Saya nak tengok sendiri. Sebab pertama kali adanya Quran tersebut dibangunkan oleh Jakim. Saya tanya, macam mana Qayyim baca? Dia kata tangan kena bergerak dulu. Contoh kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tangan duduk dekat Rabbil Alamin, barulah otak baca dekat Alhamdulillah. Sebab nak rasa dulu. Rasa dulu, baru pergi ke otak, otak hafal, baru baca dengan tarannum. Subhanallah. Saya kata kita hak celik pun baca salah. Dia baca tertinggal satu ayat, bukan tersalah satu ayat. Saya ingat kalau tak tersalah tu dia boleh Johan kebangsaan wakil Malaysia bulan 5 ni. Tapi takdir Allah, dia tersalah satu ayat dapat nombor 3 sekarang. Subhanallah. Hebatnya. Peserta paling muda umur 18 tahun. Kita hak 58 tahun belum boleh baca lagi sekarang. Ni hebat sekarang. Baik, malam ni nak tambah kehebatan, kita kena buat forum.
Malam ni kita ada satu forum tentang nak membongkar peristiwa Isra' dan Mi'raj. Menampilkan dua orang pendakwah yang saya fikir sudah tidak asing lagi di Putrajaya ni. Bukan makhluk asing, tak asing lagi tuan sekalian. Makhluk asing lain, ni orang yang tidak asing lagi. Bahkan menjadi pendakwah yang menebar di sekitar masyarakat kita, mengajar ilmu dan berkongsi tentang ilmu agama insya-Allah. Bersama malam ni di hampir di sebelah kiri saya yang berbahagia Ustaz Nik Kamarudin, yang tidak perlu diperkenalkan lagi di surau ini, yang banyak menyampaikan kuliah dan sebagainya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Kalau tak sihat tak marilah dah. Ambo orang Pasir Mah, Ustaz Kamarudin orang Pasir Putih sekalian. Orang dulu dia pernah pantun. Dia kata salah pantun dia. Dia kata ni orang Kota Baru. Dia kata Pasir Mah Kota Baru, muka samah tak laku. Dulu-dulu sekalian. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Bila tak gelak maknanya tak fahamlah tu. yang di sebelah kiri Ustaz ni adalah Ustaz Salihuddin orang Kota Baru, Newcastle. Mana kami sekapar belaka, Pasir Mah, Pasir Putih, Kota Baru. Mana kalau keluar bahasa-bahasa Jerman, cari dekat Google sekarang, apa terjemahan dia lah. Baik, kita nak bincang tentang satu peristiwa agung yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Itulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau tuan-tuan semak dalam pelbagai kitab sirah, selepas daripada peristiwa kenabian, sebagaimana yang disebut oleh Profesor Doktor Syed Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah, selepas peristiwa kenabian, peristiwa yang agung berlaku kepada Nabi adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kerana itu Nabi diangkat bertemu dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam ni kisah daripada Nabi kita nak dengar, faham, dan kita nak ambil pengajaran dan amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Saya nak mulakan dengan yang bagi Ustaz Nik terlebih dahulu. Kalaulah bila sebut tentang Isra' Mi'raj Ustaz, kalau umur hamba 30 lebih tahun, lebih kurang 20 lebih kali ataupun 200 kali dah dengar Isra' dan Mi'raj. Kalau yang usianya 60 tahun mungkin dah 100 kali dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tapi malam ni kita nak bincang Ustaz, apa pentingnya peristiwa Isra' dan Mi'raj kepada umat Islam itu sendiri Ustaz? Silakan. Ambo diberitahu oleh penganjur minta pakai mic ni Ustaz, sebab kita ada buat live Facebook ke apa ni. Kata perakaman Ustaz, jadi kena pakai sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ahmadu wa nasta'in wa nasta'ufiru wa nasta'hdih. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'. Yang saya kasih Ustaz Hariri, baru biasa tengok dia dulu dari dalam TV ya. Lepas tu tengok saya, rupa-rupanya ayah dia tu kawan dengan kita rupanya. Tak tahu, baru tahu ni. Dan bila dia masuk dalam TV, tak bunyi Pasir Mah dia. Malam ni yang bunyi Pasir Mah. Saya biasa bunyi Pasir Putih. Malam ni je bunyi Pasir Putih pula. Dia kalau nak kira mahal, mahal Pasir Mah lah. Mas dengan putih. Jadi ambo ni perak dia emas. Jadi mahal Ustaz Hariri. Ni Kota Baru. Newcastle. Orang hebat-hebat belakang tak. Jadi pada malam ni sempena dengan Isra' wal Mi'raj. Sebelum pergi kepada Isra' wal Mi'raj, nak tanya hari ni puasa ke tak? Puasa ataupun tidak bahasa Putrajaya? Orang Kelantan kata puasa ke tak? Hari ni hari mutih pertama. Hari mutih pertama di bulan Rejab.
Yang kita duk baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta Allah berkat kita bulan Rajab, Sya'ban semuanya Ramadan. Maka di antara tanda keberkatan itu ialah kita rebuk walaupun sehari dalam bulan Rajab untuk berpuasa. Jadi siapa puasa hari ini dapat tiga anugerah. Kalau anugerah kering tu dia sapu bersih lah. Tiga anugerah. Anugerah mutih pertama 13. 10 April bersamaan dengan 13 Rejab. Mutih. Hari mutih ialah hari puasa putih bermula 13, 14 dan 15 bulan Islam. Ada riwayat mengatakan 14, 15 dan juga 16. Jadi siapa yang terlepas hari ini masih ada lagi besok. Yang ini puasa di bulan-bulan putih, bulan yang purnama. Itu sunnah yang tidak boleh dipertikaikan. Siapa buat dapatlah, tak buat tahu tak apa. Lama sunat kan? Ha, tapi kalau kita tanda sayang yang kita buat Isra' Mi'raj ni, tanda sayang kepada Nabi. Walaupun puluhan tahun dah kita buat, apa penting sangatnya Isra' Mi'raj kepada kita? Nak ingat peristiwa Nabi naik buruk? Tak. Adakah nak ingat Nabi nak naik ke langit? Mi'raj? Tak, bukan. Bukan kerana itu. Satu, sebagai tanda kasih kita kepada baginda Nabi SAW. Tanda kasih sebab apa? Sebab sebelum Isra' Nabinya, Nabi telah pun melalui tahun-tahun keduka citaan. Duka citanya Nabi kerana pada tahun tersebut, iaitu pada tahun ke-11 kenabian, bila mana isterinda kau panggil? Isteri kau panggil isterinda ke apa? Kekanda, anaknda, adinda, cucunda, isterinda. Isteri yang tercinta Khadijatul Khuwailid telah kembali ke rahmatullah. Bapa saudaranya Abu Talib juga telah meninggal dunia. Abu Talib awak sebut rahimahullah, tak lah. Ada tak awak sebut Abu Talib rahimahullah? Tak kan? Tak. Tetapi dialah pelindung kepada Nabi. Pelindung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun bapa saudaranya itu tidak mengenal Islam. Dia kenal, tetapi oleh kerana dia dipengaruhi oleh bangsawan-bangsawan Arab, maka dia tidak peluk Islam. Tetapi dia pelindung besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Protection, sebagai protect Nabi. Orang nak buat khianat kepada Nabi tak boleh sebab Abu Talib ada. Adapun Khadijah isterinya tadi sebagai pendamping Nabi. Dan ayat yang dibacakan oleh pengerusi kita tadi tu, bila mana Nabi SAW bertahannus, berada di Gua Hira, berada berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita khalwah, kita berdua benda lain. Khalwah sebenar ialah berdua-duaan dengan Allah, dengan pencipta. Jadi malam ni saya ajar supaya tuan-tuan juga boleh berkhalwat di bulan Rejab, Syaban dan Ramadan. Siapa yang dah ikut kuliah saya, dah tahu dah saya dah ajar dah cara untuk berkhalwat. Khalwat. Berdua-duaan. Baik. Balik malam ni, cari kelambu. Kalau tak ada kelambu, sambunglah kain-kain pelekat buruk dengan kain batik yang ada kat rumah. Sambung-sambung, buat kepung. Lepas tu asingkan tidur dengan isteri. Kalau isteri, asingkan daripada suami. Sekali je saya nak minta. Tak tahu banyak kali, sekali je. Buat sekali je. Untuk merasai kenikmatan berkhalwah. Takut memang takutlah sebab berasingan. Sebab biasa tidur berdua. Kalau takut-takut pun letak kaki sebelah ada orang. Letak-letak tangan sebelah ada orang lagi. Walaupun benci tapi sayang juga tengah tidur malam. Kalau letak-letak, bulu penuh sebelah, lari. Dah. Jadi kepung elok-elok, duduk dalam tu diam-diam, dalam 2-3 pagi, dan kat anda berwuduk, adat kiblat, ambil sejadah. Semayang pertama, semayang wuduk. Ini ialah di antara jadual kita bila bangkit malam, di bulan biasa ke, bulan puasa ke, ini dia. Bangkit malam, ambil wuduk, semayang sunat wuduk 2 rakaat. Kemudian semayang sunat taubat 2 rakaat. Jangan lupa, jangan berlagak handsome, kita tak pernah ada dosa. Kita handsome ke bersih mana muka pun pasti ada. Kullu ibn Adam khata'un wa khairu khata'un tawabun. Setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan dan kesilapan.
Dan sebaik-baik yang buat kesedapan itu ialah tawabun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jalan untuk kembali. Jalan untuk kembali sebab ada sinonim dengan Isra' wal Mi'raj. Bukan sekadar ialah suatu lipatan sejarah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tetapi ia nak beri kita supaya kita mendamping diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar dampingan. Bila masuk dalam bilik khalwah kita, sebab tu orang perempuan dia boleh untuk dia beriktikaf di rumahnya, tak sama dengan orang lelaki. Orang perempuan bila masuk Ramadan nanti dia boleh beriktikaf di rumah kalau dia mahu. Di mana? Di satu sudut, satu bilik yang dikhaskan untuk beriktikaf. Orang lelaki tak boleh, kecuali dia kena tukar jantina jadi perempuan. Ha, kalau nak macam tu boleh, ataupun pakai telekung. Mana iktikaf mak? Dalam rumah. Tapi syaratnya dalam rumah itu ialah satu sudut, satu tempat yang dikhaskan. Ini qaul yang dhaif, walaupun dhaif tapi boleh guna pakai. Sebab tiada tempat bagi perempuan untuk beriktikaf di masjid. Maka kelebihan orang perempuan itu ialah di rumah pun boleh. Syaratnya ialah mesti suatu sudut, satu tempat yang dimuliakan, tidak berubah-ubah tempat iktikaf. Jangan 10 hari yang pertama iktikaf di ruang tamu. Sebab tak ada cerita apa buat hari raya lagi. Masuk tengah bulan, pergi ke bilik tidur. Masuk tengah-tengah akhir bulan puasa, iktikaf tepi dapur. Sebab nak masuk semperit takut hangit. Maka jawapan dia tak sah. Syarat dia mesti tempat yang dimuliakan, satu sudut yang dikhaskan untuk iktikaf. Saya gambarkan tadi kelambu ataupun kain kepung tadi supaya tidak ada gangguan. Maka sembahyang sembahyang taubat. Yang pertama wuduk, taubat, kemudian sembahyang tahajud. Lepas tahajud sembahyang hajat. Lepas hajat sembahyang apa? Istikharah kalau ada, nak pilih benda yang baik. Kalau tidak agak terus kepada sembahyang sunat tasbih. Kemudian barulah witir. Sekali je saya minta buat. Sekali je. Sebab bila kita tengok kepada Nabi bertahanus ataupun Nabi berkhulwah dalam Gua Hira. Bila mana dia dipeluk oleh Jibril, "Iqra, ma ana biqari." "Hei Muhammad, baca. Ma ana biqari, aku tak pandai baca." Sehingga 3 kali dipeluk oleh Jibril alaihi salam. Sehingga "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq" hingga akhir. Selepas daripada dipeluk itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah mencari isterinya Khadijah. "Ya Khadijah, aku berada di Gua Hira, datang satu makhluk putih segini keadaannya memeluk aku, suruh aku baca. Jangan risau wahai abang. Jangan risau ya Rasulullah. Jangan risau. Itu ialah Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus ialah malaikat. Telah datang kepada Nabi Musa dahulu. Jangan risau. Itu ialah petanda yang baik. Abang akan dilantik sebagai rasul atau sebagai nabi." Seorang isteri. Inilah pendamping dia. Kaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Pendamping Nabi yang menjaga Nabi tiba-tiba wafat. Dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu yang sama, tahun yang sama dimatikan juga. Bapak saudara pelindung Nabi. Oleh kerana dia pendamping kepada Nabi, Nabi begitu sedih. Akan kesedihan. Digelar sebagai Amul Huzni. Tahun keduka citaan. Sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana isteri yang paling dicintai pendamping dia. Bukankah Nabi balik tadi yang menyejukkan hatinya ialah isteri dia. Menyejuk hati, isteri itu sebagai penyejuk hati. Tengah nak marah, tengah sakit, tengah stres dan sebagainya, isteri menenangkan. Maka daripada sini kita kena ambil iktibar dan pengajaran sebagai isteri yang salihah. Nalah dia menjadi penenang bagi suami. Bagi tenang. Suami balik muka tengok stres, kecut semacam je. Ambil air siap-siap. Tahu dah suami suka air apa. Biasanya kalau panas-panas dia suka air batu. Kalau tak suka air batu, ambil yang suan-suan. Jangan bagi air gelegok. Lagi gelegok dalam. Ini bagi air panas betul-betul. Kalau bagi teh tarik dah sikit, bagi sejuk. Ni dok, masa suami panas tu juga, turun kereta, turun motor, siap bagi tahu aircon rumah rosak bang. Peti air terbakar bang. Semua bagi tahu masa tu. Sama ada dapat peti air ataupun tuan-tuan akok-akok tidur dalam peti air sebab tu. "Oh, nampak nak minta peti air lah. Aku dah lah kena marah kat pejabat, dia lipat-lipat kita buhlah peti air."
Oh, cakap banyak lah. Sebab tu dia kena ada teknik dia, ada cara dia. Orang lelaki termasuk yang cakap juga serupa, yang lelaki juga. Bila kena masa dia, kena teknik dia, bukan setakat peti ais. Bapak segala peti ais tu, hok boleh muat lain robo dan lain tu pun dia ambil. Beli lagi. Ekor tak ada satu, dia beli tiga. Kena cara dia. Tapi kalau tak kena cara cakap dia, bukan setakat yang satu, satu horsepower dia tak beli. Bahkan kena marah pula sebab tak kena cara. Sebab tu kena pandai, kena tackle suami ni, kena pandai. Allah Ustaz dah 30 tahun Ustaz macam tu ya Ustaz. Tackle macam mana pun tak jatuh-jatuh juga. Tak jatuh sekali buatlah cara lain pula, dua kali, tiga kali. Dia akan, dia ada sweet spot dia orang lelaki ni. Dia ada dia. Lebih-lebih lagi kalau minta pula tu malam Jumaat pula, confirm dapat. Dapat kita nak lah, jangan dapat lain. Oh, lain selalu dah orang lelaki. Lambat hari Jumaat baru Senin baru ni. Baru Isnin. Kena cara dia. Jadi tengok tu Khadijah, dia lembutkan hati suami dia dulu. Sebab suami dia dalam keadaan keluh kesah kerana dipeluk oleh Jibril. Oleh kerana kehilangan isteri dia, Khadijah telah kembali, maka Nabi SAW rasa begitu sedih. Kemudian mati pula bapak saudara sebagai pelindung dia nak berdakwah, maka dua kali kesedihan. Oleh kerana kesedihan ini bertimpa-timpa, maka Allah Subhanahu wa taala telah menukarkan kesedihan ini kepada kegembiraan. Apa gembira dia? Gembira yang paling utama kepada seorang manusia ialah berjumpa dengan kekasihnya. Tanyalah siapa pun. Bila dia berjumpa dengan kekasihnya, masa yang lama akan jadi pendek, perjalanan yang jauh akan menjadi dekat. Yang hodoh akan menjadi cantik, yang busuk akan menjadi wangi. Tanyalah diri sendiri. Perjalanan daripada Johor Bahru untuk sampai ke Kuala Perlis memakan masa lebih kurang 10 ke 12 jam. Tetapi bagi orang yang sedang berkasih berkapal, tak rasa apa saya. Sedar-sedar tu juru. Juru. Sekejap lagi sampailah Kedah. Ya Allah, sampai kat Perlis. Ya Allah, cepatnya. Padahal dah 10 jam berlalu. Sebab apa? Sebab dalam kereta habis lagu dia nyanyi, habis Quran dia hafal. Itu bagi orang-orang yang macam Ustaz Hariri Rismak macam ni, dia menasyik. Sambil-sambil mengorak dia menasyik dah. Macam ni sama juga ni. Baca Quran lah. Ulang Fatihah banyak kali. Taranung tu, taranung ni. Macam saya ni biasa-biasa tak ada apa lah. Dah. Sebab apa tak terasa 10 jam? Sebab orang yang dia kasih ada dekat dia. Sebab ada orang yang dia kasih ada dekat dengan diri dia. Perjalanan yang jauh dia rasa dekat. Masa yang lama berasa singkat. Begitu juga kita tengok Nabi SAW. Kenapa dia boleh sembahyang dengan baca Al-Baqarah, baca Suratul Nisa, baca Ali Imran, baca Al-Ma'idah? Tak pernah rasa keletihan. Sebab dia sedang berbicara dengan kekasihnya Allah SWT. Cuba kita. Tok Imam tadi baca surah apa tadi? Inna azalnaka inna a'tayna. Kalau diberi pilihan inna azalna dengan inna a'tayna, sudah pasti majoritinya ialah inna a'tayna. Sebab pendek, sebab kita tak rasa lagi kemanisan bersama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita susah bangkit malam. Kalau boleh sekejap je berada di masjid surau, tak lebih daripada satu jam. Lebih daripada satu jam balik sokok, balik kepiah, buka semutah, buka jubah. Panas lama sangat berada di rumah Allah. Sedangkan kalau kita berada di rumah kasih kita Ustaz, Allah Ustaz, lepas air tawar, air manis, lepas air manis, air masin, lepas air masin, air masin. Air masin ni capu belakang tak? Lecikan, capu-capu. Habis cara dah buat sebab untuk lama berada di rumah kekasih. Maka Nabi SAW dalam Isra' wal Mi'raj. Ini penting sebab apa? Satu tadi nak menunjukkan kasih sayang kepada manusia, suami isteri, kasih sayang kepada saudara dia walaupun non muslim. Kasih sayang lagi, kasih sayang dia kepada Allah sebagai kemuncak bagi segala kasih sayang. Maka Isra' dan Mi'raj ini ialah sebagai lambang kasih sayang, lambang cinta suci sejati seorang insan kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa dalam peristiwa Isra' daripada Mekah ke Palestin, Baitul Maqdis. Sehinggalah dinaikkan ke langit dalam peristiwa Mi'raj, naik ke langit. Sama ada naik ke langit dengan buruk ataupun dengan tangga macam lift, itu perbahasan para ulama.
Ada yang mengatakan Buraq itu hanyalah tunggangan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis sahaja. Daripada Baitul Maqdis itu dinaik dengan ke Sidratul Muntaha menggunakan tangga sulam. Tangga yang dikhaskan kepada Nabi SAW macam kita sekarang macam lift. Duduk je naik tingkat 1, 2, 3 sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Kerana tidak mampunya Buraq itu untuk naik ke Sidratul Muntaha. Sehingga Jibril AS pun tak dapat naik ke Sidratul Muntaha. Hanya Nabi SAW sahaja yang dapat naik ke Sidratul Muntaha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, sebagai permulaan, sebab dia pengerusi tak bagi tahu berapa minit tadi, saya agak-agak saya nak bercakap berapa minit, saya berhenti. Ikut suka saya. Kalau saya nak bercakap 40 minit, padan muka dia. Aku jadi moderator pula, dia jadi penceramah pula. Itu standard biasa tak? Tak kenal lagi ustaz ni tak? Dapat mic memang payah nak berhenti. Tak lagi-lagi tak bagi tahu masa. Tapi masa dia bagi tahu dah lebih kurang 10 ke 15 minit pusing yang pertama, pusing yang kedua 30 minit, pusing yang tiga 40 minit. Tunggulah tuan-tuan sini. Kira campur sendiri. Sabar suruh jemput pada muka. Jadi wallahualam, insyaAllah akan disambung nanti di sebelah. Dan juga di sini pun kita akan tanya dia balik lepas ni. Sedap tanya kita, kita tanya dia pula. Wallahualam. Allah. Besar pula pagi. Dia. Terima kasih kepada yang bagi ustaz ni. Subhanallah. Saya memang tak nak bagi tahu masa. Sebab kalau bagi tahu pun tak berguna. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang dapat kita fahami tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu kupasan yang begitu baik. Selalu bila orang mula tentang Isra' dan Mi'raj, terus dia masuk tentang plot cerita. Tetapi kita buka hari ini nak bagi tahu bahawa Isra' dan Mi'raj ini adalah satu kisah cinta. Bagaimana seorang hamba yang berduka maka dipertemukan dengan Tuhannya, itulah setinggi-tinggi cinta. Sebab kerana cinta jugalah kita mari hari ini untuk menyatakan kerana sayang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya nak bagi pula kepada yang bagi ustaz sendiri. Bila kita sebut tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, di samping kita nak bagi tahu bahawa ini adalah mengubat duka Nabi, tentu sekali kita tak dapat elak nak bagi tahu bahawa Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa turunnya perintah solat yang begitu besar yang Allah Ta'ala bagi direct kepada Nabi. Dan bila kita sebut tentang solat, kena dengan tajuk kita hari ini, amalan dunia. Dan tak ada amalan yang paling tinggi darjatnya di atas dunia ini melainkan ibadah solat. Nak minta ustaz huraikan sedikit. Kenapa peristiwa ini diberikan perintah solat dan apa pentingnya solat kepada kita sehingga menjadi ganjaran yang paling besar di akhirat nanti? Silakan ustaz. 10 minit jugalah ustaz kalau gitu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan sahabat saya Ustaz Hariri, panel Ustaz ni Muslimin Muslimat rahimakumullah. Bila kita bercerita tentang Isra' wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pasti rata-ratanya mendengar bahawasanya peristiwa ini adalah peristiwa besar. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Taala memulakan ayatnya dengan perkataan Subhana, Maha Suci Allah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, Maha suci Allah daripada segala apa rupa bentuk. Ya. Bila ustaz ni tadi ada menyebut tentang rasa cinta, bagaimana Nabi diperjalankan
pada malam Isra' bertemu dengan kekasihnya. Dan pada Isra' Mi'raj ini jugalah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah beri satu cara bagaimana seseorang kekasih untuk menghubungi kekasih dia. Ha, kan? Bila kita cerita dalam Isra' dan Mi'raj ini, maka kita bercerita tentang difardukan solat. Difardukan solat. Ha, kan? Cerita besar. Sebab tu tuan-tuan ini rahmat Allah sekalian, bila Nabi balik daripada Isra' dan bertemu Allah dan menerima fardu solat, fardu ala ummati khamsana solat. Difardukan ke atas umat Nabi Muhammad ini 50 waktu solat. Tetapi dok pimai-pimai gi balik gi balik gi balik tu ustaz, lekatlah 5. Lekatlah 5. Dah hak 5 itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita hari ini pun tak berapa nak buat. Tak berapa nak buat, kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Padahal solat inilah merupakan wardah ataupun satu tiket untuk kita bagaimana kita nak bertemu dengan kekasih kita tuan-tuan. Yang mana kita kata nombor kekasih kita tu 2 4 4 3 4. Nak bertemu Allah kita tak dapat, sebab Allah ni bukan sama dengan kita tuan-tuan. Laika mislahi syai'un. Allah tidak menyerupai rupa bentuk. Allah Taala tak ada nampak zat dia. Jadi kalau kita dengan isteri ni boleh berkasih sayang. Boleh berkasih sayang. I love you, you love I. Kita boleh berkomunikasi, kita boleh berbicara. Tetapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia bukan menyerupai rupa bentuk. Maka bagaimanakah caranya untuk manusia bertemu ataupun berbicara dengan Khalik, pencipta, yakni Allah kepada kita, Tuhan kita? Maka difardukan kepada kita satu cara, iaitu fardu ala ummati khamsana salat. Diberikan kepada kita satu wardah atau satu perhubungan untuk berhubung dengan Allah Ta'ala, iaitu solat. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau sekiranya manusia tak solat tu, makna dia tak nak bersembanglah dengan Allah Ta'ala, tak nak berkasih sayang dengan Allah Ta'ala, tak nak kita kata berbicara, tak nak mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semayang ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semayang ini cukup besar bagi kita pengertiannya, bagaimana kita nak menghubungkan diri kita dengan Khalik, dengan pencipta kita tuan-tuan dan rahmati Allah. Dalam peristiwa besar ini tuan-tuan, kalau kita orang biasa kat kampung, bila Nabi SAW balik tu, Nabi duduk termenung tuan-tuan. Nabi termenung. Bagaimana nak cerita kepada kafir Quraisy pada masa itu, apa benda yang aku terima daripada Allah Ta'ala? Sehingga kan Abu Jahal kata, celakalah engkau wahai Muhammad, atas dasar ini sahaja yang kamu datang nak beritahu kami. Terima fardu nasalah, fardu kan solat je. Ingatkan bawa lah ke apa, di Keputerajaya ni kita kata projek-projek yang besar di Mekah, di Madinah. Ingatkan bawa lah kita kata barang kemas ke banyak cerita. Tidak. Nabi datang kepada umat pada masa itu hanya membawa fardu solat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang imannya kecil, imannya kurang, dia tidak akan merasa bahawasanya solat ini satu perkara yang besar di sisi Allah. Kita tidak merasakan bahawasanya solat ini merupakan satu yang besar tuan-tuan. Kita duk rasa kecil selalu. Itu yang kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Itulah kita tuan-tuan. Kita tidak merasakan bahawasanya solat yang diterima oleh Nabi SAW ini satu teket, satu wardah, satu platform untuk kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan al-muslimin rahimakumullah. Kalau kita menusuri sejarah sirah ini tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, betapa pentingnya solat ini kepada kita, sehingga ke Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjemput Nabi untuk naik terima solat tuan-tuan.
Sedangkan benda-benda lain, kefarduan-kefarduan lain seperti zakat, seperti haji, seperti puasa diturun oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada kita. Tetapi solat ini berbeza, tuan-tuan dan rahmati Allah, kerana apa? Solat ini merupakan satu peri penting kepada kita. Ya, satu peri penting kepada kita nak menunjukkan bahawasanya solat inilah tuan-tuan yang boleh membaiki manusia ke arah kebaikan. Sebab tu inna solat tatanha anil fahsyah wal munkar. Sesungguhnya solat yang tatanha. Tatanha ni apa tuan-tuan? Yang sempurna. Yang cukup rukunnya. Yang sempurna syarat sah, syarat sah batalnya. Ya, sehingga boleh mencegah seseorang itu daripada fahsyat dan mungkar. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sematkanlah di dalam jiwa kita bahawanya solat ini merupakan satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, untuk itu kita mesti mempelajari supaya solat kita berkualiti, supaya ianya diterima di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha di dunia, akhirat kita akan terima balasannya. Jadi solat ni tuan-tuan, jangan nanti dah bila kita dah terbujur kaku, orang dah solat pada kita. Pada tu, pada masa tu tuan-tuan, inna rahmatan Allah sekalian, khata' amalu. Tak ada guna dah amalan yang dibuat. Nak solat, masa hidup. Nak solat, masa sehat. Nak solat, masa waktu lapang. Kalau dah sibuk tuan-tuan, tak solat dah kita tuan-tuan dan rahmat Allah. Baik tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, saya rasa setakat itu dulu bagi pusingan yang pertama. Saya serah balik kepada Ustaz Hariri yang seterusnya, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Salihuddin. Kita kena tukar-tukar mic ni bukan apa. Saya duduk tengok di Facebook tuan-tuan sekalian, ada 14 orang sedang tengok secara online, tapi yang sedang mengikuti kita hampir 100 lebih. Subhanallah. Maknanya bukan kita saja yang tengok. Hari ini orang tengok melalui live Facebook. Jadi tengok Ustaz sebijik-sebijik pun orang kata. Subhanallah. Terima kasih kepada geng Surau Putrajaya yang telah membawakan live FB kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mau tengok sini, boleh tengok di telefon masing-masing pun boleh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin sumiat yang dirahmati Allah. Subhanallah, kita dah bercakap soal apa ni solat. Memang bila kita sebut tentang solat, tentu sekali ia adalah satu perintah yang sebagaimana Ustaz Salahuddin sebutkan tadi, sangat besar maknanya dan gandaan pahalanya. Ingat tak kita kepada syair lama-lama dulu? Waktu kita kecil-kecil, mesti ada satu syair yang biasa kita dengar tentang sepohon kayu. Dia sebut apa? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dia kata kalau umur 1000 tahun, tak semayang, tak berguna. Apatah lagi umur 50 tahun, lagi tak berguna. Kalau 1000 tahun, tak semayang, tak berguna. Apatah lagi hidup 20 tahun, lagilah tu. Orangnya cantik berseri-seri, orang memandang tertawan hati. Walaupun cantik 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? 1000 tahun cantik, telan kolagen ke apa tak tahulah, pamoga ke dia pun tak tahu, cantik 1000 tahun, kalau tak semayang, tak guna langsung, apatah lagi tak cantik. Tapi kat sini semua cantik belaka, tempat lain yang tak cantiknya. Orangnya kaya sangat berharta, uangnya banyak berganda-ganda. Walaupun kaya 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kaya, duit banyak, 7 keturunan tak habis. Kalau tak sembahyang tak ada guna langsung, apatah lagi tak kaya. Tapi hak depan ni kaya belaka ni. Kalau nengok kepada muka Ustaz, gaji tak kurang 7,000 ke 10,000 ni Ustaz. Kaya semua ni. Kita tak berapa nak kaya. Tak berguna kata Allah, apatah lagi yang miskin.
maknanya kena jaga sembahyang dan selain. Baik, habis dah lah nyanyi sikit-sikit lah Ustaz. Boleh. Padah dah lah. Baik, kita nak kembali kepada pusingan yang kedua. Kita ada 14 pusingan, Ustaz tak? Lebih kurang lah macam tu sekarang. Sebab esok sambung dengan sahur terus dan kita puasa. Baik, bila kita sebut tentang tajuk kita ini, amalan dunia ganjaran di akhirat. Tentu sekali kita di dunia ini nak beramal dan akhir sekali kita nak mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Sebelum kita nak masuk Ramadan, kita nak ambil semangat Rejab Syaban Ramadan ni. Apa amalan-amalan yang boleh memberi ganjaran yang banyak kepada kita, tambah-tambah lagi bulan Rejab yang banyak faedah dan juga manfaatnya, bulan Syaban dan bulan Ramadan yang tentu sekali banyak ganjarannya, yang boleh kita ambil pengajaran. Ustaz boleh sebut amalan-amalannya. Ustaz dah sebut tadi tentang apa ni, qiyamul lail tahajud, boleh tambah lagi yang boleh kita bawa pulang beramal sama-sama insya-Allah. Ustaz silakan. Kalau kita ikat sini tak boleh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian. Adik ni santai lah. Tapi tengok duduk macam duduk pengantin. Tak santai langsung. Santai ni dia kena ada menguap. Kena ada geliak-geliak sikit. Ya. Ni santai orang bawah tu santai. Tengok kat kita macam nak terkam tu. Aduh, backing sungguh. Baik, dah. Ini Isra' dan Mi'raj ni ialah perjalanan kekasih untuk menuju kepada kekasih. Seperti saya sebut awal lah. Jadi amal yang kita buat bukan hanya pada Rejab sahaja, tetapi dilebihkan pada Rejab ini. Kerana Rejab itu, Rejab maksudnya Rajaba, ialah maksudnya ialah ta'zim, mulia. Rejab ialah murnya. Kalau nama Mak Rejab, terpuji lagi mulia. Sebab itu, bila kita namakan orang itu dengan Muhammad, panggillah panggilan Muhammad. Panggillah panggilan Ahmad namanya. Ini kalau Muhammad kita panggil Mak. Mak. Mak kalau bahasa Arab maksudnya mati. Mamak, mamak, oh mati-mati. Lembut, mapuh-mapuh, kasar. Jangan panggil mamak, mati-mati. Sebab tu biasanya mamak ni mati awal. Antara Dul dengan Minah, siapa mati dulu? Dul mati dulu ke Minah yang mati dulu? Dul yang mati dulu, Minoh yang mati dulu. Dul yang mati dulu, Minoh yang mati dulu. Tak kira lah Dul ke Minoh mati dulu, tak tahu siapa mati dulu. Kalau agak-agak kita laki bini lah, suami isteri, siapa agak-agak kak nak suruh mati dulu? Bagi tahu ikhlas malam ni, siapa agak-agak nak suruh mati dulu? Kak mati dulu kau, abang mati dulu. Ambil kau. Ambil kau. Abang mati dulu. Kalau abang-abang, siapa mati dulu, abang? Ada bini sini, nakut tu ada bini, confirm. Ji, orang handsome, paling handsome sini ni, Syekh ni. Orang handsome. Siapa mati dulu? Tak, di hati kita nak siapa mati dulu. Cakap betul, mengaku. Tak mengaku, aku tak mari mengajar lain kali. Ha. Tapi terbuka besar. Tentulah sama-sama lah antara isteri dan suami. Tapi di hati kita kalau boleh biar dia mati dulu dah. Satu sama tu. Orang belakang, mazhab belakang. Kuat-kuat sikit. Isteri mati dulu tu. Senyap nak aku. Umur Ustaz. Ha? Ikut umur. Tak juga tak. Umur. Biar kalau boleh kita orang lelaki ni, isteri lah mati dulu. Bukan apa kita nak jaga hati dia. Kalau kita bini seorang lagi, kahwin seorang lagi, dia terasa hati. Oleh kerana itu, matilah dulu. Tak, isteri kata biar abang lah mati dulu. Susah sangat ada rumah. Banking. Garang, cengeng dan bagai-bagai tak. Contohlah tu. Siapa kita kata dia mati dulu ke A ke suami mati dulu, isteri mati. Tapi mati ni kehendak dia. Kehendak dia. Bila dia nak matikan, dia matikan lah. Dan
kena bersedia sebilang masa. Kena bersedia sebilang masa. Oleh kerana mati ni tak tahu, maka ni tajuk dia tu. Beramal sebanyak-banyak di dunia untuk di hari akhirat. Bukan kerana pahala lah. Saya dah cakap dah. Jangan beramal kerana pahala. Tapi beramallah kerana redha. Kerana redha. Sebab kalau kita beramal kerana pahala, nanti balik di akhirat, takdirnya tidak dimasukkan syurga. Ada berani kita nak teguk Allah Ta'ala? Ada berani kita nak claim dengan Allah Ta'ala? Ya Allah, aku pernah baca ayat Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram hingga akhir. Tetapi aku tak dapat pahala, ya Allah. Ya Allah, aku baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan ila akhir ayat 9 Yasin. Ya Allah, aku baca wa la talattaf, tapi kesemua yang aku baca semuanya ialah kerana duniawi. Aku baca ayat wa la talattaf kerana melembutkan hati manusia. Aku bacakan Taha ayat 1 sampai ayat 5 untuk melembutkan hati suami ataupun hati isteri maupun anak-anak. Aku baca waja'alna min baini aidihim Yasin ayat 9 supaya manusia tak nampak ataupun supaya nampak cantik. Ayat tu ayat cantik tau. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Kesemua ayat-ayat yang dibaca tu ada fadilahnya. Tetapi kalau diniatkan untuk dunia, maka di dunia sahaja akan dapat. Allah bagi kecantikan bagi orang yang baca iz qala Yusuf li abihi ya abati inni. Tak nampak cantik pun. Yalah, sebab tuan-tuan laki mana nampak cantik, gay apa? Orang perempuan sebelah ni, akak tak nampak cantik sebab akak dah tua. Dan bini orang pula tu. Cuba yang muda-muda, pantang tengok aku tau. Sebab ayat iz qala Yusuf li abi. Ramainya peminatnya kerana iz qala Yusuf li abi, saya balik jumpa dengan Allah, ya Allah. Saya baca ayat tu setiap hari tapi pahalanya tak ada. Walaupun satu huruf diganjarkan 10, tak ada ganjaran 10. Sebab saya dah ambil bonus dividen masa hidup atas dunia. Justeru oleh kerana itu, jangan beramal kerana pahala. Kita akan ambil atas dunia, maka kita akan dapat atas dunia sahaja. Jadi ada amalan dunia yang berupa akhirat, ada amalan akhirat yang berupa dunia. Apa dia amalan dunia berupa akhirat? Makan. Kejap lagi kita akan dimakankan. Tak tahulah, kalau surah ni tak ada makan, memang lahabau sungguh. Abu Lahab makan kerbau. Sebab tu saya sebut Abu Lahabau, Abu Lahab makan kerbau bagi negeri yang di negeri Melaka dan seangkatan dengannya. Lahabau kan? Tuan-tuan kena kaji apa maksud lahabau tu. Lahabau ialah jenama bagi Abu Lahab yang makan kerbau. Lahabau. Celabai, cili campur dengan cabai. Celabai. Hal lain tak tahulah. Jadi kita buat itu, suatu benda itu bukan meraih pahala. Bukan. Kerana nak cari redha dia. Bila dapat redha dia, kita makan tadi. Untuk apa makan? Makan ni usaha dunia ke akhirat? Makan. Kerja dunia kan makan? Makan kerja dunia. Bermain? Kerja dunia. Berlari? Kerja dunia. Handphone? Kerja dunia. Bagaimana kerja dunia boleh sampai pahala akhirat? Selepas makan pada malam ni, makan tak kira lah, makan apa sekalipun, ada makan. Tiba-tiba dengan makan itu menjadi kekuatan kepada kita untuk bangkit malam ni. Ataupun makan tadi dijadikan sebagai sahur. Bukan makan sekarang sahur tau. Jangan salah anggap eh. Makan sekarang, makan pukul 1, makan pukul 2, makan pukul 3 bukan sahur. Ingat baik-baik. Itu namanya tangke darah. Hentang ke darah. Bukan dia tu. Mentang ke darah. Nak mentah ke darah, mentambah darah. Sebenarnya sahur ialah 50 ayatan qablal fajri. Sahur ini ialah 50 ayat Quran yang dibaca sebelum azan subuh, sebelum fajar. Itulah sahur. 50 ayat ni berapa minit? Berapa minit? 50 ayat. Ikut keadaan ustaz. Kalau orang gagak mungkin 2 jam. Orang tak boleh baca Quran lagi lama mau 2 hari. Duk baca yang marah sungguh sebab tak boleh yang kira yang tu tak ada satu ayat lah sejam lah. Yang pandai yang adi yang biasa orang baca 50 ayat ni lebih kurangnya ialah 45 minit kita kata.
lebih kurang 50 minit lah. Kata satu ayat tu, 1 minit. Maka waktu sahurnya ialah kalau subuh sekarang 5.45 atau 5.50, maka sahurnya ialah 4.50 sehingga 5.50. Satu jam sahaja. Sebelum daripada tu, selepas tuan-tuan main futsal, main badminton, tunggu sahur, saya bagi tahu bukan sahur dan pahala sahur tak dapat. Pahala sahur ialah sebelum subuh 50 ayat yang dibaca Nabi ajar. Itu kaedah dia. Jadi kita ambil kira lebih kurang 1 jam. Itu waktu sahur. Kalau 15 jam lagi nak sahur, kejap lagi makan, dikira sahur tak? Tidak dikira sahur. Eh? Jadi kalau kita makan nanti, memberi kekuatan untuk bangkit malam. Maka urusan dunia menjadi akhirat. Urusan dunia jadi akhirat. Kita main badminton kata, berpeluh. Kuatkan semangat kita. Kuatkan diri kita untuk ibadat kepada Allah. Dia menjadi ibadat. Kerja dunia jadi ibadat. Nampak? Pahala akan dituai di akhirat. Kerja akhirat buat di dunia tetapi tidak jadi habuan akhirat. Tuan-tuan sembahyang. Akhirat ke sembahyang? Akhirat kan? Disebut tadi tu. Sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Itu tunduk. Aqrabu ma yakunul abdi ila rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat hambanya dengan Allah ketika mana dia bersujud. Bila sujud ni? Solat kan? Ada tak orang sujud kalau tak semayang? Saja-saja duduk tengok TV, tiba-tiba sujud. Itu nak mampus namanya, bukan sujud. Ngantuk sangat. Ha, paling dekat ialah ketika sujud. Sembahyang, kerja akhirat. Puasa, katalah puasa hari ini. Puasa, puasa Rejab, putih, hari Isnin. Tiga pahala dapat tu, tiga double tu. Contoh, ini urusan akhirat. Tetapi tak dapat pahala di hari akhirat. Kenapa? Puasa tadi, pergi kat pejabat, buat muka toya lah, toya. Orang kata, mak, apa nak buat toya macam ayam berok kapur muka. Kau tahu tak hari ni, hari mutih, hari Isnin, bulan Rejab. Apa lagi? Puasa lah. Kita kan, orang Islam, kena berpuasa sunat. Barulah masuk syurga. Macam aku. Ha, selamba tak? Macam aku. Syaitan berkata, Alhamdulillah. Syaitan kata, Alhamdulillah. Sebab dia dapat menggugurkan pahala dia tadi. Sebab dia puasa kerana nak tunjuk kepada orang. Dia datang malam ni pula dengar nak kenal Ustaz Hariri, nak kenal Ustaz ni ke, nak kenal Ustaz Salahuddin. Semata-mata nak kenal. Mari duduk dalam rumah Allah. Dalam majlis ilmu taman syurga Allah. Ataupun dia datang kerana ada nak makan. Mana-mana yang datang nak kenal ahli panel, nak kenal siapa Ustaz Hariri yang glamour dan masyhur, yang macu dengan suaranya yang melantur-lantur sedapnya. Huh. Ataupun nak kenal Ustaz ni yang tolu-molu orang Kelantan, cakap Kelantan dalam TV. Oh ni rupanya memang betul pun. Kecek Kelantan. Saya tak akan tinggal bahasa ibunda saya. Ha. Walaupun disambar peti, walaupun mati bertulangkan darah sekalipun, tidak akan kutinggalkan bahasa ibunda aku. Itulah aku dan aku. Ayat power kan? Ha. Eh? Kalaulah niat tadi mari nak makan, mari nak kenal Ustaz Salahuddin duduk mana, daripada mana, orangnya handsome daripada Newcastle. Ingat kau Newcastle betul, punya kota baru. Pui, dia kata. Hmm. Kalau mari niat nak makan, tolong sangat-sangat batalkanlah niat itu sekarang juga. Tolong batalkan. Kerana kita duduk di rumah Allah berjam-jam lamanya nanti. InsyaAllah sampai pukul 12. Kita akan duduk di sini. Kita, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, saya akan balik. Besok saya kerja. Tuan-tuan tunggulah sini. Jangan duduk harap nak tahu pukul 12. Pukul 10 pun belum tentu. Jadi kalau ada niat kerana nak makan, nak apa, tolong batalkan. Tolong hentikan niat tersebut. Kerana kerja akhirat tidak akan dapat pahala akhirat. Kerana kita nak atas dunia. Datang ke rumah Allah, sebab apa? Supaya orang tengok aku ni alim. Supaya orang nampak aku ni hebat. Supaya aku ni bagus, sebab semua orang nampak aku ni orang yang warak dan sebagainya. Batalkan, tolong batalkan niat itu. Pasal niat baru, aku nak cari ilmu. Mulai sekarang ini, saat ini, ketika ini. Barulah kita akan dapat pahala akhirat. Nampak tak? Dunia jadi akhirat, akhirat jadi dunia pun ada. Kena pandai. Nah, yang ketiga, amalan dia. Dalam Isra' dan Mi'raj, kita kaitkan dengan Isra' dan Mi'raj. Bila mana Nabi SAW
Minta maaf atas musim lah. Tentu relax dulu, tenang-tenang. Ambil air, buka, minum sendiri. Aku tak ada nak buka untukmu. Aku nak camuh dulu. Dah baru nak panas ni. Baru nak masuk dia. Tadi muka demah. Lepas ni belum tentu lagi ada. Mana tahu. Tuan-tuan yakin tak tuan-tuan boleh hidup lepas ni? Tak yakin kan? Oleh kerana tak yakin itu saya sambung dulu. Saya takut saya mati lepas ni. Baik, dalam Mi'raj Nabi ya. Kita rekahlah dari Isra' Mi'raj ya. Mi'raj Nabi SAW, Nabi sampai langit ke ketujuh. Tujuh Sidratul Muntaha. Bila turun balik, Nabi berjumpa dengan Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan boleh buka dalam hadis Bukhari juga Muslim mengenai Isra' dan Mi'raj. Bila mana turun ke jumpa Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Ibrahim Khalilullah bertanya kepada Nabi SAW, apa yang kau bawa ya Muhammad kepada umat kau? Apa yang kau bawa? Aku bawa solat 50 waktu. Habis. Apa lagi yang kau nak berikan kepada umat kau selain daripada solat? Sebab Nabi Ibrahim tahu dah 50 waktu ni memang tak mampu. Sebelum dia berjumpa Nabi Musa pada langit ke-6. Maka Nabi Ibrahim kata, tanamkan, bagi tahu, sampaikan. Dua riwayat. Ada terus menyatakan apa ni amalan dunia yang akan menyampaikan pahala di akhirat, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di hari akhirat. Ada riwayat yang mengatakan sampaikan salamku daripada Nabimu Ibrahim Khalilullah. Dua riwayat. Jadi tak apa mana-mana riwayat, tapi yang pesanan itu adalah sama. Pesan sampaikan salamku kepada umatmu ya Muhammad. Peringatkan kepada umatmu akan tanaman-tanaman syurga. Kat syurga ni kan banyak taman. Di antara tanaman syurga itu ialah kalimah suci. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimah yang akan menumbuhkan tanaman-tanaman di hari akhirat dalam syurga. Siapa yang menyebutnya? Berapa kali disebut? Ada riwayat kata 10 kali. Ada riwayat kata 100 kali. Kita ambil yang paling mudah sekali lah kita. Kita melabur sikit nak duit banyak. Standard kita. Bayar RM1 nak dapat RM1,000,000. Sebab tu kita kena tipu. Tak? Berhenti askar, berhenti pencen apa. Jumpa orang. Orang pun nak melabur. Bayar berapa? Bayar RM10,000 dapat RM10,000 sehari. Bayar RM10,000 dapat RM10,000 sehari. Kita bayar RM10,000 lesak, hilang, raih. RM1 pun tak dapat. Mungkin bulan pertama dapat RM20, lepas tu tobatlah, hum tak akan dapat lagi. Jadi tanamannya ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih itu sahih ya. Tasbih itu merupakan tanaman-tanaman dalam syurga. Kita buat atas dunia, tuai di hari akhirat. Ketika mana kita buat jadual untuk bangkit malam tadi, sama ada bulan sekarang sehinggalah bulan puasa, tambahkan lagi. Apa yang kita nak buat? Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak buat sebenarnya. Kita dah bangkit malam, tahu tahajud 2 rakaat, lepas tu tak tahu. Banyak mana kalau nak istighfar taubat? Banyak mana nak istighfar? Istighfarlah kamu sekurang-kurangnya paling kurang 100 kali sehari. Paling kurang 100. Tasbih juga paling kurang 100. Berdalilkan man qala subhanallah wa bihamdi 100 marratin ghafarallahu dhunubahu walau mithla zabadil bahri. Katakan olehmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari. Ghafarallahu dhunubahu walau misla zabadil bahri. Allah ampun dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Dia sama dengan hadis tadi. Ini Nabi Allah Ibrahim pesan, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka itu ialah tanaman-tanaman syurga. Apa lagi amalan nak buat? Banyak lagi amalan yang kena buat tuan-tuan. Nak tasbih, nak baca Quran, nak selawat. Apa jua amalan yang baik? Dengar baik-baik. Apa jua amalan yang baik bagi seorang Muslim? Wajib dia bersama ataupun menyokong. Semua perbuatan yang baik kena sokong, kena bersama. Sebab kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Umat yang terbaik dizahirkan kepada manusia, suruh buat baik, tinggalkan kemungkaran. Kerana? Kerana ia merupakan ibadah untuk abdi diri kita kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi amalkan segala yang baik. Ustaz, yang baik itu fitnah. Ustaz, yang baik itu bid'ah, ustaz. Ada orang itu kata bid'ah. Jadi panjang cerita bid'ah. Wallahu a'lam, sebelum saya pergi kepada bab bid'ah, saya serah Ustaz Hariri. Ustaz Hariri duduk geram dah tengok tu. Wallahu a'lam, insyaAllah. Ada pusingan lagi, ustaz? Kesimpulan. Ada simpul je? Tak ada pusing dah? Wallah mak. Biar lah. Dia tak ada pusing lah. Kita simpul lepas ni setengah jam je. Baik je. Wallahu a'lam, sekadar tu dulu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz ni. Boleh Ustaz kita nak teruskan dengan pusingan tapi tinggal Ustaz seorang ah. Kita nak balik lagi. Jadi tinggal je mohon tinggal saya pula. Ambil kau. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz ni yang saya fikir begitu banyak maklumat yang dapat kita faham hari ini. Tapi bila saya catik-catik dan sekalian, subhanallah, bila sebut tentang tasbih, benda mudah disebut. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala banyak pahala yang Allah Taala gandakan. Maknanya senang cerita ustaz, nak buat pahala atas dunia, nak buat baik atas dunia ni cukup senang. Duduk seorang-seorang, subhanallah, subhanallah, dapat pahala. Nak buat jahat atas dunia susah tuan sekalian. Bangun pukul 3 pagi nak mencurilah kononnya, sampai di tempat tu kena tedok, tengok orang ada ke tidak. Lepas tu masuk ke dalam rumah, kena pastikan tuan rumah kena pukau tidur dulu. Lepas tu kena cari pula di mana ada barang berharga. Kalau kena tangkap, bersoal jawab dengan polis, panjang cerita. Nak ambil RM100-200. Tetapi sekali tasbih, afdalu zikri. Sebaik-baik zikir yang Allah Ta'ala terima. Jadi pahala. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan sekalian diberikan tentang maklumat-maklumat ini supaya kita jadi semangat untuk buat baik, insyaAllah. Baik, saya nak bagi kepada Ustaz Sanahuddin. Bila Ustaz ni sebutkan tadi tentang amalan-amalan tuan-tuan sekalian, ramai orang beramal. Tambah-tambah bulan Ramadan digandakan amalan. Bila dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj, makin semangat nak beramal. Tapi kadang-kadang amalan tu jadi bocor. Contohnya ustaz, seumpama kita bagi tawaran kepada seluruh jemaah, jom pergi kebun saya. Saya ada kebun di Kelantan lah tuan-tuan sekalian. Bukan kebun saya, ayah saya. Mengaku pula. Mula tentu jadi warisan lah. Saya ada kebun durian tuan-tuan sekalian. Ayah saya ada kebun durian. Saya bawa tuan-tuan sekalian semua pergi kebun durian, bagi seorang satu bakul. Tuan-tuan pun letaklah dalam bakul masing-masing durian. Masuk tuan-tuan sekalian. Sampai di kereta, tengok-tengok. Bakul yang kita bawa bocor. Tak ada durian langsung. Maknanya apa? Tak ada faedah. Jadi ustaz, soalannya, mungkin banyak kita beramal tapi rupa-rupanya amal tadi bocor di sisi Allah. Mungkin ustaz boleh huraikan. Silakan ustaz. Terima kasih Ustaz Hariri. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita syok sendiri. Nah, kita syok sendiri lah dalam beribadat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita suka syok sendiri. Kita sentiasa mengenangkan berapa pahala yang kita dapat. Berapa pahala hari ni kita dapat untuk puasa hari putih. Berapa pahala hari ni kita dapat kita solat pada bulan Rajab. Kita semayang tahajud. Kita beribadat, kita zikir, berapa pahala. Itulah soalan yang selalu kita tanya. Tanpa kita memikirkan bahawasanya daripada satu sudut lagi, apa yang mentiriskan atau yang membocorkan atau yang menyebabkan kita tak dapat pahala. Bila pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala besok tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, muflis kita di hadapan Allah. Tak ada pahala kita bawa. Penat saja, berpeluh. Puasa lapar tu bukan mainlah tuan-tuan yang rahmatan Allah sekalian. Tetapi bila kita pergi menghadap Allah Azza wa Jalla, kita tak dapat pahala tuan-tuan yang rahmatan Allah. Kita solat kan? Solat bukan main lagi lah. Tapi Malaysia ni tuan-tuan yang rahmatan Allah sekalian, kita bersyukur. Kenapa? Masjid paling banyak. Putrajaya tengoklah tuan-tuan yang rahmatan Allah. Boleh dikatakan setiap persen ada surau, ada masjid. Kita boleh pilih. Menyebabkan kita ni memilih
Hak paling ringkas. Mana terawih hak duk, hak paling ringkas sekali. Hak baca bab kata Ustaz Kamarudin tadi, inna a'tayna aja. Tak baca lebih dah tuan-tuan. Mana kita memilih? Ya, kita memilih. Baik tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dalam kita menjalankan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, kita jangan lupa di samping kita beribadat untuk mendapat pahala itu tuan-tuan dan rahmat Allah, ada juga perkara-perkara yang kita lakukan menyebabkan ketirisan ataupun kita kata amalan kita tadi bocor, tidak mendapat pahala yang sepatutnya kita dapat yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut dapat 10, dapat 5. Kadang-kadang tak dapat langsung, rugi saja. Bak kata ustaz saya dulu, pergi belajar atau buat ibadat dapat telur temelah. Ya, waktu bik sikit bahasa Kota Baru. Ustaz ni waktu bik dah bahasa Pasir Putih dah. Ustaz Hariri waktu bik dah bahasa dah. Saya waktu bik sebutih boleh telur temelah. Telur temelang tu tuan-tuan. Nampak di luar cantik. Nampak di luar tu berkilat, putih, bersih. Tapi bila kita buka isi di dalamnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak memberi makna. Bukan sekadar tidak memberi makna, malah baunya cukup busuk tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita tak nak tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, solat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, amal ibadat yang kita lakukan ini, bila kita pergi berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla di mahsyar besok, kita tak mendapat apa-apa tuan-tuan. Di antara penyebabnya adalah bila kita beribadat, kita beribadat itu kerana apa? Kerana nak mendapatkan sesuatu. Nak mendapatkan sesuatu. Macam kata Ustaz Nik tadi, mari sini tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, nak tengok, nak jumpa Ustaz Hariri, nak tengok siapa Ustaz Salahuddin. Ustaz Salahuddin tak masuk TV lah tuan-tuan. Hak mereka ni hebatlah tuan-tuan dan rahmat Allah. Ya. Jadi kita beribadat itu pertamanya kita tidak ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam ibadat kita yang Ustaz Nik kata tadi, walaupun dalam merupakan ibadat yang kita namakan ibadat khususi ataupun ibadat umumi ataupun segala tindak tanduk kita yang merupakan kerja dunia, tetapi dia boleh menjadi amalan akhirat dengan syarat pertamanya kita kena melaksanakan kerja buat itu pertamanya kerana Allah Azza wa Jalla. Ha, kan? Semua kerja buat kita pertamanya mesti kerana Allah. Jangan ada unsur-unsur lain di dalam peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ha? Nak tunjuk ke orang. Sebab tu tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian, kadang-kadang Tok Guru saya dulu marah. Dia kata apa, Salahuddin, kalau anta pergi solat pakai jubah, di rumah pun pakai jubah juga. Sebab apa? Nak jaga hati tuan-tuan, takut tak ikhlas. Di depan orang kita bukan main lagi, kita pakai jubah, kita pakai serban. Tapi balik kat rumah, pakai baju pagoda, cak burung, helang. Mana datang keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Sebab kita semayang tu bersakat-sakat. Bersakat-sakat tuan-tuan dan rahmat Allah. Depan orang kita semayang lain, belakang orang kita semayang lain, depan orang kita semayang kuat tuan-tuan dan rahmat Allah. Kalau baca bismillah tu taranum tu, 7 taranum baca bismillah, belum masuk fatihah lagi tuan-tuan. Tetapi di belakang orang, tanpa orang, kita baca ala kadar sahaja. Ingat ya, kita buat amalan itu kerana Allah Azza wa Jalla, barulah diterima pahalanya tuan-tuan. Yang keduanya tuan-tuan, inna rahmatan Allah sekalian, kadang-kadang kita tengok orang sangat kuat beribadat. Ya, sangat kuat beribadat. Puasanya tak tinggal, semayangnya tak tinggal, pergi ke surau juga. Tetapi dalam masa yang sama, perangainya masya-Allah, ustaz. Masya-Allah. Kan? Itu yang jadi semayang yang tidak tertanha. Semayang yang tidak sempurna. Kenapa? Mungkin daripada solat itu tadi digunakan unsur-unsur yang tidak halal tuan-tuan dan rahmati Allah. Sebab tu almarhum tuan guru saya berpesan, Salahuddin, kalau kita nak semayang, di samping kita menjaga adab-adab solat, syarat sah solat, syarat batal solat, kita kena tengok daripada sumber mana kain semayang itu dibeli.
tikar sejadah kita, kain kana kita. Tu bahasa tu. Tahu kain kana Ustaz? Kan? Orang Putrajaya dia panggil telekung. Orang Newcastle dia panggil kain kana. Kita belajar bahasa Kelantan ini tuan-tuan. Ya? Tikar semayang kita, sejadah kita, tempat kita sujud, tempat kita pakai, sumber hasil daripada mana? Ya, kita kena ingat. Ustaz, saya tak mencuri. Ya, saya tak mencuri. Kain semayang ni saya beli ni Cak Mangga ni dengan duit saya, tuan-tuan. Duit mana? Duit OT, duit overtime. Tak mencuri. Betul tuan-tuan, tidak mencuri. Tetapi dalam OT kita tu kadang-kadang duk alam anda kata OT, kata overtime, tetapi kita berada pada tempat yang lain. Walaupun tidak mencuri, tapi tuan-tuan ini rahmat Allah sekalian, itu merupakan subhah. Dan jangan kita menggunakan harta subhah ini ataupun benda-benda yang sumber daripada haram ini untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang keduanya tuan-tuan ini rahmat Allah sekalian, sebanyak mana kita beribadat kepada Allah, kita tunduk semayang kita tu sampai lekok dahi-dahi tuan-tuan dan rahmat Allah. Bahasa ni lekok nak cerita je, ya. Hitam ni jahi ni tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Kalau kita menurhakai kedua ibu bapa kita, solat kita tak guna, puasa kita tak guna, zakat kita tak guna, haji umrah berpuluh-puluh kali pun tidak akan memberi apa-apa manfaat bagi diri kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang seterusnya tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kita sentiasa mengungkit-ungkit dalam kita beribadah. Kita mengungkit-ungkit tuan-tuan. Beri seringgit tu subhanallah, dia punya ungkitan tu 40 tahun ke belakang. Seringgit bagi 40 tahun dulu tu, hari ni nak sebut lagi tuan-tuan. Dok mengungkit, dok bercerita. Ha kan? Bila lalu je tak menderma, hari tu kan 40 tahun dulu kan saya dah bagi. Saya dah bagi, takkan hari ni nak bagi lagi? Ha, punya mengungkit tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Dan yang keduanya tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dalam kita beribadat kita kadang-kadang merengankan perintah Allah. Khususnya solat tuan-tuan dan rahmat Allah. Sebab tu tidak mustahil tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kita tengok orang rajin berpuasa. Bulan puasa ustaz ni dia lah orang yang paling depan sekali di pasar tu, tukar beli dia lah tuan-tuan dan rahmat Allah. Tapi time solat tak timbul muka. Tak? Heran tak kita tuan-tuan dan rahmat Allah? Heranlah kita. Macam mana orang yang tidak solat boleh puasa? Tak solat tapi puasa. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, ibadat macam ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, puasa lah macam mana pun, zakat haji macam mana pun, kalau tidak solat tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, maka dia tidak jadi. Dan lagi satu tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kita ujub. Ujub dengan diri kita tuan-tuan. Masya Allah, macam mana aku dulu ni, zaman sekolah ma'had dulu tuan-tuan, balik sekolah tu, kita lah pala halian, pala pengat. Orang hak paling degil tuan-tuan, hari ni tuan-tuan dengan rahmat Allah sekalian, boleh jadi ustaz. Boleh jadi ustaz. Berceramah pula lagi. Kita duduk serang. Ish. Hebat aku ni. Maka kehebatan yang kita rasa ini, sifat wujud yang kita rasa ini, dia memadamkan pahala-pahala yang kita dapat. Jadi kita jangan menyebut-nyebut atau kita merasakan kitalah orang yang paling banyak sekali memberi derma. Kitalah orang yang paling banyak sekali bersolat. Siapa hitam dagu-dagu kita tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dia tidak akan memberi makna kepada kita, ujub. Dan satu lagi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kita kena tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Kita jangan sekali-kali takabur. Kerana apa? Kerana takabur inilah juga merosakkan amalan kita. Ya. Kadang-kadang kita tak perasan. Tak perasan kita. Kerana apa? Kerana minum pamogalah boleh semayang berdiri. Tak nampak dah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dok nampak pamoga.
Takaburnya kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tak nak langsung kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka benar-benar inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyebabkan amalan-amalan kita tadi walaupun kita melakukannya, maka bila kita balik menghadap Allah Azza wa Jalla, maka tak ada satu pun pahala yang kita bawa. Rugi je kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar itu dulu. Saya serah balik kepada Ustaz Hariri, insyaAllah. Tentang ikhlas, tentang niat, ujub, walaupun rasa macam kena atas muka sendiri, termasuk saya, Ustaz, tapi itulah tazkirah untuk kita memperingat antara satu sama lain. Biar kita kena sekarang, kita insaf dan kita ubah sekarang, jangan kita kena di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahanlah sebanyak. Saya pun duduk kedebu satu-satu kena, ya Allah, muhasabah diri tuan-tuan sekalian. Baik, kita nak khulasah, nak penutup. Bila ketutup kita bagi otai lah ke Ustaz, eh? Kita bagi otai masih berbisa lah. Tolong tutup forum kita. Sebab Ustaz ni kata 30 minit apa ni penutup. Allah. Jadi stand by lah, mana-mana cari pintu lah, tengok muka-muka pintu yang mana lorong-lorong tu. Ustaz, silakan Ustaz sebagai khulasahnya. Bumi ni belasah cukup-cukup. Dia mau tahu dah tu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sepanjang saya duduk atas sini tak nampak lagi yang tidur. Maknanya masa yang diberikan tu boleh lagi lah. Setakat 45 minit boleh tu boleh lah. Tak ada masalah. Gaya tu lah. Lepas tu dia tak datang lepas ni, ikut dia lah. Bukan kata tiap bulan forum ni, Syekh. Ustaz Hariri pun dia tak balik lagi rumah dia tu, dia kata tadi. Maknanya sebagai warning kepada saya. Supaya dia boleh balik rumah dia. Tak balik kat Sepang, tak balik lagi. Isteri menanti kat sana lah. Baik. Forum. Ceramah. Tazkirah dan sebagainya sebagai peringatan. Jadi Ustaz Ari sebut tadi, bila sebut oleh Ustaz Salahuddin, dalam bab kita sembahyang, ibadat, tidak ikhlas, takabur dan sebagainya, kita kena kepada diri kita sendiri, betul tak? Kena, kita terasa. Oleh kerana kita terasa, itulah tandanya hati kita masih hidup. Hidup lagi hati dia. Tapi kalau kita sebut gedebung-gedebang atas muka, dia buat dok. Orang kampung saya kata, buat dono. Wadah tahu je. Kata apa dia wadah. Tak ada rasa apa-apa pun. Mana dia telah tidak ada rasa hati. Habis lah. Sebab hati manusia kan ada tiga. Satu, hati yang salim. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Bila hati tu mati, sebutlah apa-apa pun tidak ada apa-apa. Macam suami ni. Dia bergurau dengan isteri. Orang lelaki ni kena bergurau. Jangan duduk stres sangat. Kejap-kejap marah macam Undertaker je. Kejap-kejap smackdown. Kejap-kejap smackdown nyanyi ke bini. Kena bergurau. Yang balik bergurau. Mai cuik ke. Mai kuluk ke. Tahu mai kuluk. Satu, dua, tiga, kuluk. Nyorok belakang pintu. Tapi pastikan kena pakat dengan isteri. Jangan kita duduk bilang satu, dua, tiga, kuluk senyap. Setengah jam-jam duduk dalam mari bini. Tak cari-cari. Perlu basah dah bini. Kona-kononya nak cari. Suami cari konon-konon seronok lah tak? Konon-konon rupanya laki kurang hajar punya, tak pergi cari bini dia, berpeluh dalam tu. Tapi laki yang baik dia jawab balik, saya bukan tak nak cari awak, awak kan dah berisi sikit sekarang, jadi itulah sauna awak. Jawab ni jantan-jantan tak kuno ni, dia akan jawab tak? Baik. Jadi dia sebut tazkirah dan sebagainya, peringatan. Bila terasa suami pun bergurau dengan isteri, dia kata, yang abang rasa kita lama dah kahwin, anak pun dah ramai dah, tapi sama je, satu muka awak, satu muka saya, satu muka awak, satu muka saya. Abang ada cadangan nak ubah rupa anak kita pula. Macam mana nak buat? Tak ada kerja lain lah bini kata ni. Bini yang masih ada hati, ada perasaan, dia nampak dah laki dia ada cita-cita yang dicita-cintakan. Seperti mana yang dikatakan oleh cita-cita. Siapa cita-cita?
Ha. Siapa cerita? Oh, nak buka cawangan lain. Mana dia ada rasa. Tapi kalau kita sekebuk kat dia, abang rasa nak ubah rupa anak kita lah. Ataupun abang rasa nak tambah mak mertua lah. Dia buat tak tahu je. Maknanya bini tak ada hati dah tu. Tak ada perasaan apa. Cerita apa kat dia pun tak ada perasaan apa. Buat balik madu asli ke madu tipu pun tak ada rasa dah tu. Bila kena atas muka dia tak rasa apa, mana hatinya telah mati. Yang sekarang ni hari-hari hati dia masih hidup. Sikit yang kena dia rasa, ya Allah, pasal apa aku jadi bocor amal aku. Adakah kerana takbur? Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Isra' kali kedua, apa dada Nabi dibelah oleh Jibril AS. Kali kedua. Kali pertama bila? Bilakah kali pertama dada Nabi telah dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikatnya? A, pada tahun 24 Hijrah. B, pada tahun 27 Hijrah. C, sebelum Hijrah. D, ketika dia berusia 5 tahun. A, 1, 2 dan 3. B, 2, 3 sahaja. C, kesemuanya sekali. Ha, siapa dapat jawab, dapat hadiah. Ha, tapi tuntutlah dengan isteri dan suami masing-masing. Saya tak bawa hadiah. Sebab bukan budak-budak lah ni. Ini bapak budak dengan mak budak. Nak hadiah lagi. Muka tak malu. Ketika kecil lagi dah. Ada kata riwayat 5 tahun. Ada riwayat kata kecil lagi ketika dilahirkan. Riwayat muta'adid dah. Belah dah ada. Untuk tambah keimanan. Beri iman. Bila kecil lagi. Dah jaga. Bila mana orang menafsirkan Nabi itu lahir dalam keadaan orang kesesatan. Ada satu yang sebut Nabi lahir dalam kesesatan. Ini adalah satu penafsiran yang amat salah. Nabi dilahirkan pada zaman kesesatan. Zaman itu zaman fitrah. Zaman yang manusia berada dalam keadaan kejahilan. Merompak, mencuri siapa yang kuat dia lah penguasanya dan sebagainya. Zina minum arak berleluasa. Nabi lahir pada zaman kesesatan. Bukan Nabi lahir sesat. Ingat baik-baik tu. Sebab ada penafsiran kata Nabi lahir sesat. Itu amat salah. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi maksum. Sedari kecil lagi dijaga oleh Allah. Sedari dia dalam perut ibunya lagi. Aminah telah pun dijaga oleh Allah. Telah dijaga. Tak adanya nak mengidam. Tak adanya loyo. Tak adanya. Bila mengandungkan Nabi itu tidak sama dengan orang lain yang mengandung. Orang Arab mengandung pun sama macam kita. Dia ada loyo, dia ada mengidam macam-macam. Iaitu mengidam nak makan telinga unta orang Arab. Kita nak makan limpa lembu. Orang moden sekarang je. Mengidam saja nak hempung. Mengidam saja nak hempung. Kurang ajar punya. Janganlah mengidam nak hempung. Dah lah nak iPhone 7. Mentahlah anak sulung carilah pegadai bergolok lah. Laki beli. Sebenarnya, wahai orang lelaki, kamu telah kena kencing. Tak ada yang mengidahnya. Jangan bagi tengok. Dia meraung ke apa? Tak ada. Boleh mengidah. Tapi 3-3-10 dia beritahu. Ini mengidah bagai-bagai mengidahnya. Tak ada. Maknanya Nabi tu terjaga daripada awal. Panjang cerita tu. Biar pendek kan? Kaitan dengan pembedahan yang kedua berlaku kepada Nabi SAW ialah ketika nak diisrak ke Baitul Maqdis. Bukan Mi'raj, Isra'. Maka sekali lagi dada Nabi dibelah. Ketika mana Nabi muddaji'an fil hatim, Nabi tengah mengiring, duduk mengiring. Nabi suka duduk mengiring tuan-tuan. Duduk macam duduk orang raja-raja di atas kerusi Cleopatra. Ada kerusi Cleopatra kat rumah. Kerusi antik. Cleopatra yang sandar panjang boleh belunjuk kaki macam raja-raja Arab. Ada? Tak ada. Kurang hajar pula laki tak beli. Beli satu kat isteri. Dia duduk mengiring macam tu. Orang kata kata nyengging. Kata Ustaz Saruddin kata nyengging. Tangan dia letak sini. Dia peluk poho dia sikit. Kan tak seronok kan tengok tu. Gitu kan. Seksi kan. Ini nak suruh bini nak buat seksi. Kerusi Cleopatra pun tak nak beli. Baru 1,000 lebih. Mahal kau 1,000 lebih. Chef. Tu kata dah Cleopatra tu Nabi suka mengiring duduk dia. Tangan di sini letak bantal. Betul. Itu sunnah Nabi tau. Sunnah Nabi. Sambil-sambil tunggu bini masak duduk mengiring gitu.
Tapi kat dapur lah, jangan kat TV. Nanti isteri marah lah. Isteri masak, mengiringlah duduk kat dapur tu. Jangan duduk tengok TV metro kat luar, bini sakit hati. Cuba duduk kat dapur mengiring tu. Tak payah buat apa-apa, 3 menu siap confirm. Duduk baru, belum pegang bawang, saya ajar pegang bawang. Pegang bawang, bawang putih, confirm 5 menu. Kopek je bawang, 7 menu, siap dengan ayam kampung. Kalau ayam kampung di desa pinggiran tu, bukan nak promosi. Cuma bagi tahu je. Sampai dah eh? Belum okay. Loh, apa yang darat sangat orang sepan ni? Ayam kampung tu sedap tu. Tapi mahal lah, standard lah ayam kampung kan. Saya beli pun RM20 seekor ayam kampung. Jadi Nabi dibelah dada ketika mana nak dibawa naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa belah dada Nabi ni? Sebab apa belah dada? Untuk apa belah dada Nabi? Adakah Nabi tak suci? Nabi berdosa? Tak. Untuk tambah kekuatan untuk berjumpa dengan Allah, dengan kekasih. Takut nanti cair jumpa dengan kekasih. Kan kita biasa cair jumpa kekasih kan? Kekasih bagi ayat pelik-pelik sikit, cair tu. Cair, orang panggil cair tak? Kisah Nabi Musa ketika bermunajat di Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-katalah Allah sebagai kata-kata kepada Nabi Musa. Ya Allah, aku ingin melihat wajahmu. Nabi Musa. Tak sabar juga Nabi Musa. Tak sabar juga, ya Allah. Aku bercakap aja dengan kau, ya Allah. Aku tak nampak muka kau, ya Allah. Tunjukkanlah muka kau, ya Allah. Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala. Allah kata, tak boleh Musa, mu tak mampu. Mu tak mampu, mu rupa aku. Apa mu tak mampu? Maka Allah naikkan cahaya dia di Bukit Tursina. Pensang Nabi Musa. Bukan tengok wajah Allah. Cahaya daripada wajah Allah. Pensan Nabi Musa kerana dia tidak dipersiapkan diri dia seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dibelah dada dia ketika berada di Mekah untuk dinaikkan ke Sidratul Muntaha untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lantaran itu untuk ibadat kita, untuk ibadat solat, apa jua ibadat yang kita buat supaya ia menjadi pahala yang tidak bocor, kekal. Sebagai kita manusia biasa boleh untuk buat ibadat kerana pahala, tapi Imam Ghazali tidak. Kerana redha Allah, jangan kerana pahala. Tapi untuk peringkat awal ini macam kita ajar budak kecil, ajar anak kita, Abang Long, kalau Abang Long dapat nombor 1, reja 1 nanti, Abah bagi RM20. 1A, RM50. 2A, RM100. 5A, RM5 balik. Contoh dia, itu sebagai galakkan. Sampai bila? Sampai bila nak ajar anak supaya 1A RM50, nombor 1 RM20? Sampai bila? Maka bila dah peringkat matang dan sebagainya, tidak lagi dengan upah-upah yang sedemikian rupa. Maknanya kalau kita peringkat ibtidai baru mula nak kenal, beramal, maka dibolehkan untuk pahala. Kenapa jemaah nak dapat 27? Kenapa tasbih? Kerana diampunkan dosa. Kenapa apa ni baca Quran? Supaya dalam kubur nanti terang kubur. Jadi peneman dalam kubur. Kenapa sedekah? Nanti sedekah itu meluas dan melapangkan kuburku. Kerana. Untuk permulaan sahaja. Apabila dah naik peringkat kita sudah matang nanti, macam puasa, ada puasa orang awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus atas khusus. Berbeza. Maka kita jangan duduk ditakut lama. Dah 10 tahun, 20 tahun dah ibadat, masih lagi mengharapkan pahala. Takutkan neraka. Nak masuk syurga tak? Kerana Allah. Kerana dia. Cari redha dia, dia akan bagi dah apa yang dia nak bagi. Kalau kita minta apa yang kita minta, takut nanti Allah nak bagi lebih. Tapi kita minta, ya Allah, bagilah aku masuk syurga-Mu, ya Allah. Kita pun masuk syurga. Tetapi syurga yang paling baik ialah Firdaus. Allah nak bagi Firdaus kat kita. Allah nak bagi Na'im kat kita. Tapi kita minta syurga sahaja. Syurga yang tingkat paling rendah sekali. Sedangkan Allah nak bagi tinggi. Sebab itu bila kita minta dengan Allah Ta'ala, jangan minta ada had batasan. Ya Allah, bagilah kecukupan kepada aku hidup di dunia. Nampak tak? Jangan minta jadi kaya. Sebab berapa ramai yang kaya tak sampai pun malam ni kat sini. Ha. Jangan minta jadi kaya. Minta jadi cukup. Ya Allah, cukupkanlah aku. Allah bagi gaji kita. Kata 5,000. Cukup dengan 5,000. Tapi kalau bagi 5 juta,
Tapi tak cukup. Berapa ramai yang ada 5 juta tapi rasuah? Berapa ramai yang ada 5 juta tapi menipu orang? Berapa ramai yang ada bilion tapi masih lagi engkar perintah Allah? Maknanya kita minta biar cukup. Sikit ke banyak ke cukup. Sebab itu jangan kita minta syurga dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku minta keredaanmu. Bagi peringkat biasa boleh. Peringkat kita ni insya-Allah mudah-mudahan minta redha Allah. Datang ni cari redha Allah, cari rezeki redha Allah, semua itu mencari redha Allah. Maka kerana itu Nabi dibuka dada dia, kemudian dimasukkan iman. Mamlu'atan imanin, dimasukkan dengan penuh keimanan. Farusila bima'in fi sahnin min zahabin, dibekalkan mangkuk itu ialah mangkuk daripada emas. Farusila, maka dibasuhnya hati jantung Nabi itu bima'in zamzamin, dengan air zamzam. Dibersih dada Nabi dalam belah. Maka di sini juga orang ambil, dia kata pembedahan batin dibolehkan. Tak tahu lah ustaz, boleh pembedahan batin? Tenaga batin boleh pembedahan batin. Hak lepas saya letak sini terbelah. Letak terbelah. Boleh ataupun tidak? Ha, sebab dia ambil Nabi SAW dibelah dadanya. Maka dibelah oleh Ali Jibril. Belah dengan apa? Dengan kapok, pisau, pedang, tidak diceritakan. Oleh kerana itu dia mendalilkan boleh, dia kata. Tapi arwah tuan guru Datuk Harudin, guru saya, dia kata tak boleh. Kerana kita minta ada koring lain, ada bantuan lain, mungkin jin dan sebagainya, yang melalui daun sirih, melalui jari kita untuk membedah. Maka dia tidak dibolehkan sebab kita minta bantuan selain daripada Allah. Nah, itu guru saya besar arwah. Sebab dia ada golongan yang kata boleh ni berdalilkan Nabi dibedah dada. Jadi bedah dada Nabi untuk kuatkan iman, untuk jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita juga perlu proses membedah hati kita. Bila nak bedah hati ni? Setiap malam. Bedah hati, bersihkan hati kita supaya hati kita sentiasa dalam keadaan hati yang salim tadi. Bukan hati yang sakit, bukan hati yang mati. Bila hati kita salim sejahtera, atallaha biqalbin salimin, kamu akan datang kepada Allah dengan hati jiwa yang salim. Jiwa yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sambung sikit. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sambung, pengusi. Wadkhuli jannati. Sebab kesimpulan kena sipu belakang. Itu baru adil tak? Ha, maknanya saya ni layak kalau nak bini dua. Sebab memang adil sungguh. Tak, ini kepala aguana ini ya. Tak, mana hati kena bersih eh? Kena bersihkan hati. Hatilah segala-galanya. Kalau Nabi dua kali dibersih pembedahan yang besar, maka kita setiap hari bersih. Sebab dalam hati kita ni memang setiap hari rasa sayang kadang, rasa cinta kadang, rasa benci kadang. Sebab tu apabila kita boleh menghukum sebagai hujung, sebagai khalasahnya, kalau kita boleh menghukum dengan adil, indal ghadab wal ridha, maka kita orang yang selamat. Selamat kita hidup atas dunia ini, kata Nabi SAW, salasun munjiat, tiga benda boleh menyelamatkan kita, iaitu kalaulah kita ni boleh berlaku adil. Al-adlu fir ridha wal ghadab, boleh berlaku adil ketika marah dan juga ketika kita suka kepada orang, boleh adil. Dan juga boleh selamat kita dunia dan juga di akhirat ini apabila kita boleh al-iqtisad, boleh al-qasdu, boleh berlaku berekonomi indah. Ketika mana? Ketika al-faqri, ketika kita kaya, ataupun ketika kita susah. Boleh berlaku iqtisad, boleh berlaku kita ni berekonomi, boleh jimat cermat ketika kita dalam keadaan senang, ataupun al-ghina. Dan juga kita fakar ketika kita miskin. Dan juga kita boleh selamat hidup di dunia dan juga di akhirat apabila kita, ha, apa dia? Kita sebut dah sebelum ni. Senang, susah, indah, ha, khosh, ya, tillah, fi, sirri, wal. Memang tak ingat, ha, confirm. Maknanya minggu depan boleh ceramah hadis yang sama sebab tuan-tuan tak ingat. Betul tak? Ha, maknanya kalau kita boleh takut khasyiatillah fi sirri wal alaniyah, kalau kamu boleh takut kepada Allah dalam keadaan kamu seorang diri ataupun dalam keadaan orang ramai, maka kamu orang akan selamat. Tiga ni akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan juga di akhirat.
Kalau kata tak ingat juga, maka hubungilah saya di 019-987-8682. Biar tahu, jangan keliru. Bukan TV9 ni, bukan? Semula. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan. Sebagai kesimpulan untuk kita pada malam ni, saya nak bacakan satu. Ini tuan-tuan salim betul-betul eh. Ini amalan saya pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Bila tengok orang ramai jadi terlupa. Biasa ingat, hari ni lupa. Macam saya pergi ke Terisu dengan Telanuk pada tahun 2003. Kisah dia. Pergi kampung orang asli. Siapa ada orang asli sini? Macam asli je. Asli je. Asli. Dia nak azan. Saya pergi bulan puasa dah. Dia nak azan. Dia kata, "Cik, boleh tak saya azan?" Boleh. Nak azan maghrib. Dia pergi. Masuk dalam surau. Ketika itu kampung dua semua Muslim. Jadi kita pergi buat berbuka puasa 14 hari kita duduk sana. Jadi Mak ni nama Mak Ain. Mak Ain pun azan. Dia sila, boleh azan? Boleh. Cik, saya azan selalu, saya lah. Azan cik. Okey lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 kali dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pergi, asyhadu alla tak ada. Tadi saya ingat cik, sekarang saya sudah lupa. Orang asli kan, ya betul. Orang asli dia jujur sebenarnya tuan-tuan. Cik, buat apa cik? Mancing ke? Banyak ikan? Nak tahu selam lah. Lailah, aku tanya kau mancing ke apa, dapat banyak ikan, nak tahu selam lah dia kan. Kita pun tengok, kita pun exercise, latihan, lalu kat kampung dia. Kita, lori tiga tan jalan depan, kita jalan belakang sebab latihan berlari. Dia tu tengok, askar ni ada kereta jalan kaki belakang, bodoh punya askar, dia kata. Kata celaka, semua dia kata, aku bodoh. Apa punya askar lori ada jalan kaki, bodoh punya askar. Dia tengok lori, lori duduk depan, takut orang sakit je, kita berlari belakang. Sebab latihan, dia tengok macam tu. Jadi dia pun saya lebih kurang dia juga, dia tak, bila tengok orang dia terlupa. Baik, ni doa ketika Isra'. Lepas dah ada, Nabi pun berlakulah Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni jauh perjalanan dia tu. 40 hari sepatutnya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu lama. Tapi singkat masa tu kerana ya Allah yang bawa Nabi. Maka ketika itu Nabi diganggu oleh Ifrit. Maka satu doa yang Nabi baca untuk membunuh jin Ifrit. Soal ni eh. Doa dia mungkin tuan-tuan dah selalu baca. Ini Tuan Guru Datuk Harundin pun peturunkan kepada anak-anak murid dia. Boleh buka, boleh tanya orang Darul Syifa', iaitu satu doa untuk mengelakkan daripada syaitan ataupun iblis mengganggu kita. Jangan kita percaya benda-benda yang karut-marut. Kita percaya contohnya kayu kokar yang dibawa oleh orang daripada Mekah boleh menghindarkan daripada syaitan. Kalau macam tu begitu senang, semua orang pakai kayu kokar, maka tak ada lah syaitan yang ganggu kita was-was semayang, betul tak? Syaitan tak berani tengok kayu kokar. Macam tu. Salah. Tak adanya. Tak ada. Tapi doa yang diajar, yang sahih daripada Nabi ialah, A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatihi tammah allati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma fitanil laili wal nahar wa min syarri tawarikil laili wal nahar illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Ini ketika Ifrit halang Nabi, ketika berlaku Isra dan Mi'raj, Ifrit datang ganggu Nabi, Nabi pun halau dia dengan doa yang dibaca. Hancur lebulah Ifrit seperti kekabu yang dibawa oleh angin ke langit. Hancur Ifrit dengan doa yang dibaca. Ustaz baca sekali tak done Ustaz eh. Memang tak done. Maka oleh kerana tak done itu, telefonlah nombor tadi supaya done. Ataupun WhatsApplah nombor tu minta doa ni semula untuk kita amalkan sepanjang rejak sehinggalah masuk rejak akan datang. Amal eh. Ni amalan dia. Kalau tak ingat lagi tulis letak di dinding kau tempat solat kita baca ni amalan
supaya mengelakkan daripada gangguan-gangguan syaitan, iblis dan sebagainya, sehingga jin ifrit juga tersungkur hancur oleh doa yang Nabi baca. Ni doa ni besar fadilah dia nah. Banyak lagi yang lain-lain insya-Allah kita akan berkongsi pada majlis-majlis ilmu yang akan datang insya-Allah, mungkin bersama dengan saya Ustaz Hariri atau Ustaz Sarifuddin atau mana-mana ustaz nah. Jangan kita tak pilih bululah ustaz nah. Janji dia boleh mengajar ahli sunnah wal jamaah, al-Quran, hadis, ijmak dan qiyas. Ada ruang, ada peluang, carilah peluang untuk datang. Jangan kebetulan eh. Cari peluang untuk datang mencari majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekolah tu dulu tuan-tuan. Ampun maaf daripada saya. Ni tak cakap lepas ni, tak ada dah. Tak ada dah. Ni dia okay, okay. Dia akan tutup lepas ni. Jadi minta maaf lah, mungkin tersalah tersilap, mungkin tuan-tuan rasanya pukul 9 dah lebih pula, lebih kurang setengah jam. Memang perangai ustaz ni dia macam tu. Tuan-tuan kenalah. Dia tak boleh bercakap sikit, kena bercakap banyak. Sebab tu suara dia tak ada, tak ada pulih suara. Lepas ceramah, ceramah. Lepas ceramah, ceramah. Sebab itulah nak mati dalam ceramah. Sebab kita minta dengan Allah Ta'ala, mati kita dalam memberi ilmu dan juga belajar ilmu. Saya masih lagi belajar tuan-tuan. Bukan kata mengajar saja, saya belajar. Sebab kita nak tahu, supaya kita ni sentiasa mencari redha Allah. Kadang-kadang kalau tak belajar, tak buat majlis macam ni, saya akan leka, lalai, lara dan sebagainya. Bila ada majlis, majlis macam ni, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hari ni kita tak buka pintu hati, mungkin orang lain ngajarkan kita buka pintu hati. Sebab hati kita sentiasa berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, ya Allah, kekalkanlah hati aku di atas ketaatan kepada agamamu yang maha suci. Mintalah dengan Allah dengan sebaik-baik permintaan. Jangan paksa Allah. Ya Allah, berilah kepada aku, ya Allah. Ya Allah, aku lama dah minta, ya Allah, tak bagi-bagi lagi, ya Allah. Ya Allah, minta dengan Allah, dengan keadaan merayu, ya Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita boleh merendahkan martabat kita. Ya Allah, inni dha'ifun antal qawi, aku lemah, ya Allah, engkau kuat, ya Allah. Inni fakir antal ghani, kami miskin, engkau kaya, ya Allah. Ya Allah, rendahkan diri, naikkan Allah. Rendahkan diri, naikkan Allah. Minta betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekolah itu dulu tuan-tuan daripada saya, dan saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Hariri untuk menyimpulkan semula. Menyimpulkan semula. Tutup teruslah. Jadi sekolah itu dulu lah. Minta maaf, ampun maaf daripada saya dan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam majlis yang lain insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tutup juga orang sekalian. Ada landing banyak kali dah tak masuk. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nik, Ustaz Salahuddin yang banyak berkongsi. Dan saya ingat ucapan terima kasih kepada tuan-tuan lah yang paling penting, kerana sabar, tekun dalam menuntut ilmu. Dan moga-moga Allah Ta'ala bagi banyak kerahmatan dan keberkatan kepada kita semua yang berada dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada program-program majlis ilmu akan datang. Sekian dahulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.